Seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Lalu dia akan memberikan tanda ataupun cap tanda pengenal kepada seseorang. Pertama sekali diberikan kepada orang kafir. Lalu salah seorang perawi yang mendengar hadis ni namanya Affan, kata dia, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan cahaya yang memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke teman-teman semua, hari ini kita masih melanjutkan melihat ceramah Ustadz Badlisa Alauddin ya. Jadi ini ada satu videonya yang kayaknya harus kita dengar, kita lihat, kita tonton ya guys ya. Karena ini pasti banyak ilmunya juga ini guys, pasti banyak manfaatnya juga untuk kita ya. Jadi ini dia videonya. Nah ini ada dari channelnya Ustadz Badlisa Alauddin Official ya guys ya. Jangan lupa di subscribe. Tajuknya adalah keluarnya binatang dari perut bumi, siri 35 tanda-tanda kiamat akhir. Nah ini dia, ini kayaknya sambungan dari video yang kemarin ya, yang aku pernah reaction yang bumi tidak berputar itu ya. Nah ini juga panjang videonya, jadi jangan di skip videonya ya guys ya, biar kita tidak salah paham. So langsung aja kita tengok ya ceramah Ustadz Badlisa Alauddin yang satu ini. Yuk. Indo 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 React. Baik, kita kembali menyambung. Oke, ini bab dia guys, tanda-tanda kiamat. Kita masih menggunakan pakai buku ataupun thesis master daripada Dr. Yusuf Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Wabil, okay, yang telah membuat satu kajian sarjana bertajuk Asyratus Sa'ah, dan beliau telah mengumpulkan 57 hadis berkaitan tanda kiamat kecil, ada 8 hadis berkaitan tanda kiamat besar, dan ada 5 tanda terakhir sebelum berlakunya kiamat. Pada kesempatan 20 Mei yang lalu sebelum raya, kita sempat bahaskan perkara yang ketiga, fasal yang ketujuh, iaitu terbitnya matahari. Oh ini yang kemarin barat, ya. Terbitnya ketiga, matahari dari iman barat, dan taubat tidak diterima sesudah terbitnya matahari daripada barat. Okay. Surat 314. Dan hari ini kita akan sambung fasal ke-8, iaitu keluarnya binatang dari perut bumi. Nah, keluarnya binatang dari perut bumi. Bagi yang di kitab ni. Okay. Fasal ke-8, keluarnya binatang dari perut bumi. Keluarnya binatang dari perut bumi pada akhir zaman yang merupakan tanda telah dekatnya hari kiamat adalah didasarkan binatang pada apa? Dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pertama, dalil-dalil kemunculannya. Ini dalil daripada Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh pada mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi. Oh, binatang yang melata akan mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Binatang melata kayak ular 80. Gitu ya, kayak ular, kayak padal. Kata Ibn Kathir dalam Tafsir Ibn Kathir, ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kemunculan sejenis binatang. Yeah. Maka perkara ini terjadi ketika manusia sudah pun rosak. Manusia meninggalkan perintah-perintah Allah dan mereka menggantikan agama ini dengan sesuatu yang lain. Ketika itulah Allah akan mengeluarkan sejenis binatang daripada dalam bumi kepada mereka, dan dia akan berbicara dengan manusia tentang kerosakan-kerosakan yang manusia telah lakukan. Okay. Dalam mengulas ayat ini, para ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan waqa'al qawlu alaihim, iaitu perkataan telah pun jatuh kepada mereka, maksudnya adalah telah pasti ancaman ke atas mereka kerana perbuatan mereka yang terus-menerus melakukan pelanggaran, kederhakaan, penyimpangan, penyelewengan, berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mau memikirkan dan merenungnya, tidak mau melaksanakan hukum hakamnya, bergurumang dengan maksiat, dan tidak mau lagi diberi nasihat, dan tidak menghirau segala macam peringatan. Okay. Dalam kitab At-Tazkirah ke surat 697 dicatatkan, yang dimaksudkan dalam surah An-Naml ayat 82 adalah apabila keadaan mereka sudah demikian, iaitu penderhakaan dan pelbagai lagi, maka kami keluarkan, iaitu Allah keluarkan kepada mereka sejenis binatang melata daripada bumi melata, yang akan berkata-kata kepada mereka.
iaitu binatang yang boleh berfikir dan bercakap supaya manusia mengetahui bahawa itu adalah petanda yang datang direct daripada Allah. Bisa fikir, bisa cakap. Dalam tafsir At-Tabari ada catatan daripada Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud dengan perkataan waqa'al qawlu alaihim, itu jatuhnya perkataan itu ialah dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud matinya para ulama, hilangnya ilmu dan diangkatnya Quran. Mati kemudian ulama, kata dia lagi, perbanyaklah membaca Al-Quran sebelum ia diangkat. Mereka bertanya, berarti nanti orang enggak bisa lagi baca Al-Quran, enggak ada yang hafal lagi Al-Quran ya. Diangkat guys, sudah diangkat ke langit Al-Quran nanti. Itu pas rusak-rusaknya manusia di bumi ya. Tanya, mushaf-mushaf ini akan diangkat. Lalu bagaimana dengan yang ada dalam dada-dada atau hafalan manusia? Nah, maka jawab dia, Al-Quran akan diambil pada malam hari, lalu pada pagi harinya mereka kosong daripada Quran. Nah, hilang. Melupakan la ilaha illallah dan mereka terjatuh pada ucapan jahiliah. Juga syair-syair mereka. Kritik hal itu terjadi ketika perkataan ataupun ketetapan telah jatuh ke atas mana ringkasnya, bila manusia ni dah huru-hara dari segi laranya, dari segi maksiat, hiburan luar biasa, maka datanglah dabah ini ataupun sejenis haiwan daripada bumi ini. Itu dalil daripada Al-Quran. Mari kita lihat pula dalil-dalil daripada As-Sunnah. Muka surat 321, hadis pertama adalah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Salasun iza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ada tiga perkara yang kalau dia dah keluar maka tidak berguna lagi keimanan bagi orang yang belum beriman, ataupun kebaikan bagi orang yang belum mengusahakan kebaikan. Tulu'u syamsi min maghribiha wad-dajjalu wad-dajjal. Tidak ada gunanya lagi iman. Pertama, apabila matahari telah terbit daripada barat. Ya, matahari terbit. Yang kedua, bila dajjal sudah keluar. Ya. Dan yang ketiga, bila keluarnya binatang daripada bumi. Hadis dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Iman, bab Az-Zamanul Ladzi la yuqbalu fihi al-iman. Hadis yang kedua, Abdullah bin Amru mengatakan, aku telah hafal satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah kulupakan, iaitu Nabi pernah menyebut, inna awwalal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabati 'alan nasi duhan fa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariban. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama sekali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana pada saja yang duha lebih dahulu, maka yang lainnya akan berlaku selepasnya dalam waktu yang sangat dekat. Hadis dalam Sahih Muslim. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, yang ini dalam kitab kita surat 322 tidak ada matannya, kita bacakan untuk berkat. Okay. Hadis daripada Huzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, katanya Nabi telah datang kepada kami. Ketika itu kami sedang berbincang-bincang, lalu baginda bertanya, ma tazakarun, apa yang kamu sedang sembang-sembangkan? Mereka jawab, kami sedang membicarakan hal kiamat ya Rasul. Maka Nabi pun bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashra ayatin. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehinggalah kamu melihat 10 tanda yang akan berlaku. Ya, Nabi sebutkan pertama sekali asap. Yang kedua dajjal. Yang ketiga keluarnya binatang. Yang keempat terbitnya matahari daripada barat. Yang kelima turunnya Nabi Isa. Setelah yang keenam keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah dajjal. Yang ketujuh, kelapan dan kesembilan, tiga penenggelaman yang berlaku di timur dan di barat Jazirah Arab. Dan yang ke-10 adalah keluarnya api dari Yaman yang akan menghalau manusia ke sebuah tempat berkumpul. Hadis dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Dan ada hadis lain daripada versi Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayatin, khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa dukhanu wa dajjalu wa dabatul ardi wa yajuju wa ma'juju wa tulu'u syamsi min maghribiha
wa narun takhruju min qu'ratin 'adnin tarhalun nasa. Sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku sehingga kau melihat 10 tanda. Pertama, kedua dan ketiga adalah penenggelaman di timur, di barat dan di jazirah Arab. Berarti nanti ada banjir besar lagi ya kalau penenggelaman itu ya. Aku baru tahu ada hadis penenggelaman ini guys. Itu setelah Dajjal, kayaknya setelah Dajjal ya. Setelah Dajjal keluar baru penenggelaman. Terus ada api keluar dari Yaman tadi ya. Wah, sudah ditenggelamkan, dibakar lagi bumi. Itu akhir zaman betul-betul ya. Yang keempat, keluarnya asap daripada bumi, daripada langit. Yang kelima, Dajjal. Yang keenam, Dajjal. Keluarnya binatang dari bumi. Yang ketujuh, keluarnya Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelapan, matahari terbit daripada barat. Yang kesembilan, api yang keluar dari lembah ataupun jurang Adnin yang akan menghalau manusia. Dan dalam riwayat yang lain, Wal-Hashiratu Nuzulu Isa bin Maryam. Dan yang kesepuluh, turunnya Isa bin Maryam. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Dan tentang tanda-tanda besar kiamat disebutkan di antaranya binatang. Dan pada sebahagian lain disebutkan binatang bumi. Binatang bumi. Yang tanya kenapa hadis tadi berbeza dengan hadis yang kemudian. Ini kita dah bincangkan ketika mula-mula memasuki bab tanda akhir kiamat. Yeah. Iaitu hadis-hadis tentang tanda-tanda besar kiamat ini, dia berbeza-beza redaksinya. Tidak ada ketetapan mana yang dulu, mana yang selepas. Betul. Selesai. Paham. Hadis yang keempat, muka surat 322, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Takhruju dabatu fatasimun nasa ala kharatimihim thumma yaghmuruna fikum hatta yashtariya rajulul ba'ira fayaqul mimman ishtaraytahu fayaqul ishtaraytuhu min ahadil makhattiyina. Akan keluarlah binatang, lalu dia akan memberikan tanda kepada manusia pada hidung mereka. Kemudian mereka akan menjadi banyak di tengah-tengah kamu. Sehingga ada seorang yang membeli unta, lalu dia bertanya, dari siapakah engkau membelinya? Dia menjawab, aku membelinya daripada seorang yang hidungnya ada tanda. Hadis riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis yang kelima, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Badiru bil a'mali sittan wa zakara minha dabatal ardi. Bersegeralah kamu beramal sebelum datang 6 perkara. Dan baginda sebutkan salah satunya adalah dabatal ardi, iaitu binatang dari bumi. Hadis binatang dalam Sahih Muslim. Yang keenam, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak hadisnya ni ya. Takhruju dabatu wa ma'aha asa Musa wa khatamu Sulaimana. Fatakhtimul kafira. Qala Affanu ahadu ruwatil hadithi. Anfal kafiri bil khatami wa tajlu wajhal mu'mini bil asa hatta inna ahla al khiwani la yajtami'una ala khiwanihim ada dalilnya, fayaqulu hadha ya mu'minu wa yaqulu hadha ya kafir. Seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Lalu dia akan memberikan tanda ataupun cap tanda pengenal kepada seseorang. Pertama sekali diberikan kepada orang kafir. Lalu salah seorang perawi yang mendengar hadis ini namanya Affan, kata dia, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan cahaya yang memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat. Sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Mereka ni berkata, wahai orang-orang beriman. Orang lain pula, orang kafir. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Maknanya nanti akan berlaku satu suasana. Orang Islam dengan bukan Islam ada tanda pada muka mereka. Ada tandanya ya, muka orang Islam akan bercahaya kerana kena cop dengan tongkat tadi. Nabi Musa. Adapun bagi seorang yang bukan Islam, hidungnya ada tanda kerana diberi cop daripada cincin Nabi Sulaiman. Oh, berarti ada tanda-tandanya nanti. Yang ngasih tanda itu binatang tadi yang keluar dari bumi tadi. Kalau dipikir dengan akal manusia sekarang ya agak sulit ya. Gimana caranya binatang mencap orang kafir sama orang mukmin gitu kan? Kalau misalnya binatang melata gitu, ular gitu, gimana dia pegang tongkatnya, gimana dia pegang cincinnya? Kalau dipikir dengan akal manusia kayaknya belum terpikir ya, guys ya. Bagaimana rupanya, wallahualam. Cuma dalam hadis ni sebutkan Affan. Affan ni bukan Osman bin Affan, tapi Abu Osman. Affan bin Muslim bin Abdullah As-Sifar Al-Basri. Bukannya Osman bin Affan. Dia ni
seorang yang siqah sabatan hujjatan. Hadisnya kalau ada nama dia diterima sebagai hujah dan dia banyak meriwayatkan hadis. Baik, seterusnya yang kedua, kita selesai susunan hadis-hadisnya. Yang kedua, muka surat 323, rupa binatang dari perut bumi. Ini rupanya tu gimana tu? Melata katanya. Para ulama berbeza pendapat tentang jenis binatang bumi ini. Pertama, Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, pendapat yang pertama bahawa binatang tersebut adalah anak unta yang baru berpisah susu. Anak unta, iaitu dari unta Nabi Saleh. Dan inilah pendapat yang paling tepat. Pendapat ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi. Tapi katanya tadi binatang melata guys ya, di dalil Al-Quran tadi kalau nggak salah ya. Tapi kok jadi unta ya? Tapi katanya ini yang pendapat yang paling tepat kata Ustaz. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang binatang. Lalu baginda menyebutkan satu hadis yang mana dalam tu diungkapkan lam yar'ihim illa wahiya targhau baina rukni wal maqami. Kalau kita rujuk dalam Minhatul Ma'bud tertib Musnad At-Tayalisi bab khurujud dabah, lafaznya adalah tarnau bukannya targhau, tapi kita ikut apa yang ada dalam kitab ni. Mereka tidak mengembalakan unta melainkan hanya bersuara di antara rukun dan juga makam. Rukun ni rukun Yamani dan makam Ibrahim. Yang menjadi dalil adalah ungkapan sabda Nabi targhau, sementara ar-ragha adalah suara yang hanya ditujukan untuk unta. Hal itu ketika unta Nabi Saleh dibunuh, maka unta itu lari, lalu batu terbuka sehingga dia masuk ke dalamnya. Batu. Akhirnya menutupi unta ini dan dia berada dalam unta itu dan dia dalam batu itu, dan dia akan keluar satu hari nanti dengan izin Allah Taala. Kemudian Al-Qurtubi dalam tazkirah mengatakan wazkur khuruja fasili naqati salihin yasimul wara bil kufri wal iman. Dan ingatlah ketika keluarnya unta Nabi Saleh yang akan memberikan tanda mana yang kafir dan mana orang yang beriman. Unta itu yang ngasih pendapat tanda. Al-Qurtubi yang menganggap pendapat ini sebagai pendapat paling yang kuat, kata tuan kita perlu dipertimbangkan. Ini kerana hadis yang dijadikan landasan oleh Al-Qurtubi dengan sanadnya terdapat perawi yang matruk ataupun kita tinggalkan hadisnya. Demikian juga dijelaskan pada sebahagian kitab hadis lafaz tadnau ataupun tarbau sebagai pengganti dari lafaz targhau sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Jadi ini pendapat yang pertama. Kita berlepas diri daripada perbahasan ya ataupun tidak. Ya, tapi kan tadi kan binatangnya melata. Kalau melata kan semacam ular gitu ya, nggak ada kakinya gitu ya melata tuh. Kalau nggak salah nggak ada kakinya ya binatang melata. Cuman kalau unta kan bukan binatang melata ya, masih simpang siur pendapatnya ya. Tapi ianya sebahagian daripada pendapat yang dipegang, yaitu binatang yang akan keluar nanti adalah unta Nabi Saleh. Bagi tuan-tuan yang pernah mendengar cerita Nabi Saleh ini, Nabi Saleh diutuskan kepada satu kaum. Yang mana kaum ini Allah uji, dikurniakan pada mereka satu unta dari surga dan mereka diamanahkan untuk jaga unta dari batu ini. Ya, ringkas cerita, mereka tak jaga, akhirnya dia buat khianat pada unta ini. Unta ini disembunyikan dalam, dan selebihnya ada dalam Quran cerita ini. Jadi unta inilah yang akan keluar balik dan disebut oleh Qurtubi sebagai Dabbatul Ard. Ini pendapat pertama. Selesai. Pendapat yang kedua adalah binatang tersebut adalah Al-Jassasah. Al-Jassasah yang di Dajjal itu ya, dalam hadis Tamim Ad-Dari pada kisah Dajjal. Dajjal, ya. Saya fikir tuan-tuan puan-puan pernah dengar cerita ini, iaitu hadis riwayat Amir Ibnu Syarahi Hamdan daripada Fatimah binti Qais, iaitu Fatimah dengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita Jassasah ini. Jassasah, dan ya, kita dah ulas panjang lebar semasa membahaskan tentang sifat Dajjal dan hadis-hadis yang menjelaskannya. Muka surat 214 dulu kita dah bahaskan. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah An-Nawawi li Sahih Muslim, pendapat ini dinisbahkan kepada Abdullah bin Amru bin Al-As. Antara ulama yang mengatakan bahawa binatang bumi ini adalah Jassasah adalah Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya. Jassasah ini, tentang Al-Jassasah ini dalam
dalam hadis tamim. Dalam hadis tamim tiada sebarang petunjuk bahawa al-jasasah adalah binatang yang keluar pada akhir zaman. Ya. Dalam hadis itu hanya disebutkan bahawa Tamim Ad-Dari jumpa seekor binatang dengan bulu yang banyak. Bulu yang banyak. Jadi ya. Beliau bertanya kepada makhluk ini, faqalu wailaki ma anti faqalat anal jasasah. Jadi Tamim Ad-Dari jumpa, ditanya, siapa awak ni kamu? Apa? Ya. Makhluk tu jawab, aku adalah pengintip jasasa. Rahsia ataupun jasasah. Tak disebutkan apa-apa keterangan tentang dia akan bangkit. Jadi dabatul ab tidak ada. Tapi enggak ada juga yang disebutkan kalau jasasa itu kakinya ada berapa gitu ya, ada 4 apa ada 2 gitu ya. Kalau ada 2 kayak ini dia jadinya ya, jasasa itu kayak mirip-mirip Yeti gitu ya, monster Bigfoot gitu ya. Ya mirip-mirip gitu ya kalau kakinya 2, kalau kakinya 4 mirip-mirip apa ya yang berbulu tuh? Ada binatang di Amerika tuh kayak kerbau, kayak banteng gitu, lupa aku namanya. Itu juga berbulu ya, tapi kayaknya aku lebih pikir kayak kakinya 2 guys. Karena dia bisa bercakap ya, kayak Yeti, kayak Bigfoot gitu mungkin. Kayak orang tapi banyak bulunya gitu, orang hutan banyak bulunya gitu, King Kong gitu. Dalam An-Nihayah Fi Gharibil Hadis dan juga kitab Syarhu Sunnah karya Al-Baghawi, dinamakan Al-Jasasah kerana kerja dia hanyalah mencari-cari berita. Jadi ini menunjukkan bahawa binatang berita itu bukanlah Al-Jasasah, yang kerjanya, kerja hakiki Jasasah adalah mencari berita. Mencari berita. Tetapi ya, dalam Dabatul Ard yang Nabi sebutkan, kerjanya cok tanda pada muka orang. Cok. Jadi dia punya manual prosedur kerjanya sudah berbeza. Ya, ya. Itu pandangan daripada tuan kitab. Berarti punya tangan. Yang ketiga, ya, pendapat tentang apakah jenis-jenis binatang ini. Kalau yang ketiga, binatang yang bisa nyicup, ia adalah ular, yang menjaga dinding Kaabah. Ular yang disambar oleh helang ketika orang-orang Quraisy hendak membangunkan Kaabah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi telah menyandarkan pandangan ini kepada Ibnu Abbas. Nah, ini kalau ular melata kan masuk binatang melata. Namun beliau tidak pula menyatakan sumbernya. Dan juga disebutkan hal ini oleh Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Itu boleh rujuk dalam tafsir Asy-Syaukani. Jadi kata tuan kitab, ada dicatatkan tapi tidak ada keterangan daripada mana dapat cerita ini. Iaitu kononnya binatang bumi itu adalah ular yang menjaga dinding Kaabah. Jadi kita bincang, kita terima. Okay. Kita terima sebagai sebahagian pendapat. Selesai yang ketiga. Yang keempat, binatang itu adalah manusia. Ha? Yang akan berbicara, berdebat dan membantah orang-orang yang gemar melakukan maksiat dan kekufuran supaya mereka berhenti. Tapi kalau manusia kok dipanggil binatang ya? Dan juga tadi ular tadi ya masuk akal kalau itu kategorinya binatang melata gitu ya, masuk akal. Cuma kalau dia bawa tongkat sama cincin Nabi Sulaiman kan harus punya tangan binatang itu ya. Kalau ular kan nggak punya tangan, nggak masuk akal juga ya. Kalau manusia masuk akal dia punya tangan, tapi dia bukan binatang manusia ya. Masih banyak perdebatan ini ya. Maknanya Dabatul Ard ni kata setengah ulama orang. Orang. Penceramah agaknya, penceramah asatizah. Wallahualam. Tujuannya adalah agar orang yang binasa itu binasa dengan keterangan ataupun hujah yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan keterangan ataupun hujah yang nyata. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan pendapat ini mengandungi erti berpalingnya manusia dari penamaan terhadap seorang yang alim atau imam sehingga dinamakan sebagai dabah atau binatang. Hal ini keluar dari kebiasaan bisa para ahli bahasa, juga keluar daripada sikap menghormati para ulama. Ini kata tuan kitab lah. Kata tuan kitab tak sesuai kalau dikatakan orang yang memberi nasihat, memberikan panduan-panduan yang baik, itulah dabatil ab. Sedangkan dabah itu maknanya haiwan. Maka haiwan tidak ada sikap menghormati orang yang menasihatkan. Itu kata tuan kitab. Tak apa. Yang keempat, yang kelima yang dikatakan dabatil ab ni adalah binatang itu adalah isim ataupun nama untuk semua jenis binatang yang melata dan bukan haiwan tertentu yang memiliki pelbagai keajaiban dan keanehan. Semua haiwan melata. Ini merupakan pendapat yang diungkapkan oleh Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini dalam kitabnya Al-Isya'ah li Asyrati Sa'ah muka surat 177, dan dia menisbahkan pendapat itu kepada tafsir Ibnu Al-Diyah As-Sabil.
Namun pendapat ini tidak menyebutkan dalil atau sumber yang dapat dijadikan sebagai satu landasan. Mungkin sahaja yang dimaksud dengannya adalah segala macam bakteria berbahaya yang telah membuat manusia menderita. Bakteria. Jadi bakteria ni ada bakteria yang boleh membunuh manusia, ya, melukakan, membunuh manusia. Clostridium perfringens, Salmonella, Vibrium, Vulnificius, Staphylococcus aureus dan macam-macam bakteria lagi. Bakteria. Jadi benda-benda halus ini juga disebutkan oleh setengah ulama antaranya Muhammad bin Rasul Al-Barzanji, itulah dabatul ard. Benda-benda virus halus ini kita panggil mikroorganisma. Sama ada bakteria, virus, fungus, virus, alga dan apa-apa. Dan jumlah mereka banyak, 20 kali ganda lebih banyak daripada haiwan binatang yang ada di muka bumi ini. Dan mikroorganisma ini terlalu kecil, macam lebar virus hanya berukuran kira 0.5 mikron, iaitu 500 nanometer. 1 nanometer itu 1 nisbah 1000 mikron. Jadi macam sekarang kita sedang dalam suasana pandemik, terbaru virusnya adalah COVID-19. Jadi ada ulama yang mengatakan tidak mustahil benda-benda seperti virus, bakteria ini, inilah dabatul ard. Terpulanglah pada saudara-saudari nak menerima pendapat yang mana. Kalau ini enggak mustahil sih sebenarnya. Enggak mustahil dia bisa membunuh banyak jutaan manusia gitu ya. Tapi kategorinya bukan melata ini ya. Ini kategorinya mikroorganisme ya. Tapi masuk akal juga ini pendapat yang satu ini ya guys ya. Itu tak ada masalah. Ini hanya kita rangkumkan pandangan. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Muhammad Fahim Abu Ubayah dalam komentarnya terhadap kitab Al-Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir. Namun pendapat ini disanggah oleh tuan kitab kita. Kata dia pendapat ini sangat jauh dari kebenaran atas beberapa alasan. Pertama, kuman ataupun bakteria dia telah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman dulu dan kedua-duanya telah menghancurkan tubuh manusia, merosakkan tanaman dan mematikan binatang ternak. Adapun binatang yang menjadi tanda-tanda kiamat nanti belum lagi muncul, kata dia. Sebab kalau nak dikatakan bakteria adalah tanda kiamat yang dabatul ard, dia hanya berlaku pada akhir zaman. Jadi kalau bakteria ni dah ada sejak pada zaman Nabi Musa, zaman wabak dulu, jadi macam mana Nabi sebut benda tu akan wujud akhir zaman? Itu pendapat tuan kita. Pendapat yang sama dibahaskan dalam Ithaful Jamaah. Yang kedua, kata tuan kita, bakteria ataupun mikroorganisma biasanya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Adapun binatang yang menjadi tanda kiamat, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahawa dia tidak boleh dilihat. Bahkan Nabi menyebutkan keadaannya bahawa manusia boleh melihat. Baginda menyebutkan bahawa binatang tersebut membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman dan beberapa perkara yang telah kita nyatakan sebelum ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahawa binatang ini memberikan tanda-tanda cop kafir ataupun beriman kepada manusia, pada wajah-wajah manusia, sehingga wajah seorang mukmin menjadi sangat jelas. Demikian juga terlihat tanda pada hidung seorang kafir. Dan bakteria dia sama sekali tidak boleh melakukan perkara tersebut. Kalau virus COVID-19 hanya swab korek hidung saja, dia tak ada tanda pada hidung itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, nampaknya yang menjadi faktor pendorong mereka untuk berpendapat seperti ini adalah banyaknya pendapat yang disebutkan tentang sifat-sifat binatang ini. Akan tetapi kekuasaan Allah jauh lebih agung. Maka riwayat yang dinyatakan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang wajib diterima. Yang dari Rasul. Telah dijelaskan pada sebuah hadis bahawa kedua-duanya akan keluar pada waktu yang berdekatan. Dalam hadis Nabi menyebut, inna awwalal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khuruju dabati 'ala an-nasi duhan wa ayyuhuma makanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariban. Sesungguhnya tanda kiamat terakhir yang pertama sekali muncul adalah terbitnya matahari dari barat, matahari tadi, dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang muncul terlebih dahulu, maka yang lain akan mengikut dalam waktu yang terdekat. Hadis dalam Sahih Muslim. Dalam kitab Fizilal Al-Quran dicatatkan,
Di antara yang memperkuat bahawa binatang ini dapat berbicara dan mengajak manusia berbicara dengan perkataan yang mereka dengarkan dan mereka pahami adalah diungkapkan di dalam surah An-Naml. Dalam surah ini terdapat beberapa babak dan juga dialog antara sekelompok serangga, burung, jin dan juga Nabi Sulaiman. Lalu setelah itu dijelaskan adanya binatang dan pembicaraannya dengan manusia sesuai dengan peristiwa yang disebut dalam surah An-Naml secara umum. Kata Syekh Ahmad Syakir, ayat ini secara jelas menyatakan dengan bahasa Arab bahawa dia adalah dabatun. Sementara makna dabatun sudah dikenal di dalam bahasa Arab dan tidak memerlukan kepada takwil lagi, kata Syekh Ahmad Syakir. Baik, selesai. Seterusnya, buka muka surat 328. Yang bisa ngomong sama cara bercakap, yang ketiga, itu yang pelik. Tempat keluarnya binatang tersebut. Para ulama berbeza-beza pendapat mengenai tempat keluarnya binatang. Pertama, ada yang mengatakan bahawa binatang itu keluar dari Mekah Al-Mukarramah, dari masjid yang paling mulia. Pendapat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dalam Al-Awsat dari Huzaifah bin Asid, yang mana beliau merafakkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, takhruju dabah min a'zamil masajid fa bainahum idza dabatil ardi fa bainahum kadzalika idza tasaddat. Binatang akan keluar dari masjid yang paling besar. Tatkala mereka sedang duduk, tiba-tiba bumi bergegar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Kata Ibnu Uyainah dalam Majma' Az-Zawaid, binatang tersebut akan keluar ketika Imam Mahdi memimpin semayang raya. Seseorang yang diutus untuk mendahului jemaah haji dan dia dijadikan sebagai orang yang terlebih dahulu pergi untuk mengkhabarkan kepada mereka bahawa binatang tersebut telah pun keluar. Ada. Dia Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ni dia al-Imam al-Hujjah al-Hafiz. Dia ni ahli hadis tanah haram, ulama besar. Kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya tidak ada Imam Malik dan juga Sufyan bin Uyainah, nescaya ilmu akan hilang dari tanah Hijaz. Ini ulama besar, Sufyan bin Uyainah. Itu pendapat pertama. Berarti pendapat yang satu ini menyatakan kalau pas Imam Mahdi memimpin sembahyang raya ya guys ya, binatangnya keluar. Nah berarti setelah Imam Mahdi keluar dulu guys, baru binatangnya keluar gitu ya. Ya, pendapat yang kedua, tempat keluarnya binatang tersebut adalah binatang itu akan keluar tiga kali. Sekali dia keluar di sebahagian lembah, kemudian dia bersembunyi, kemudian dia keluar pada sebahagian kampung, dan kemudian baru dia muncul di Masjidil Haram. Ini ada disebutkan dalam hadis Huzaifah bin Asid, riwayat Al-Hakim, dan disepakati juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Talkhisul Mustadrak, juga dari Huzaifah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Al-Hakim. Akan tetapi dalam sanad riwayat ini ada Talhah bin Amru Al-Hadrami, dan kata tuan kitab dia ni daif, dan masih ada beberapa pendapat lagi yang tidaklah disebutkan oleh tuan kitab. Antaranya menerusi kitab At-Tazkirah, Al-Isya'ah dan juga Lawami'ul Anwar. Dan sebahagian besar menyebutkan bahawa tempat keluarnya binatang ini adalah daripada tanah haram Mekah. Jadi ini pendapat yang paling ramai dari para Mekah, ulama, iaitu binatang ini akan keluar daripada Mekah. Yang keempat, ini muka surat 329. Apakah yang dilakukan oleh binatang tersebut? Nah, ini apa yang dilakukan binatang? Baik, jika binatang yang besar ini keluar, maka dia akan memberikan tanda kepada orang yang beriman dan juga kepada orang yang kafir. Adapun orang yang beriman, maka binatang itu akan memberikan tanda pada wajahnya sehingga wajahnya menjadi bersinar. Dan itu adalah tanda keimanan. Sementara bagi orang kafir, maka binatang itu akan memberikan tanda di hidungnya sebagai tanda menunjukkan dia adalah orang kafir. Baik, apakah makna binatang itu mengajak berbicara, mengajak bersembang? Dijelaskan dalam ayat firman Allah, akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum. Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, yang akan bercakap kepada mereka. Surah An-Naml ayat 82. Para ulama tafsir dia berbeza pendapat tentang apa makna tukallimuhum ini.
Kalimuhum. Pertama kata ulama, ada yang mengatakan tukallimuhum ini adalah tunabbi'uhum. Dia akan mengajak berbicara. Bagaimana rupa? Wallahu'alam. Dan pendapat ini berlandaskan kepada qiraat Ubay bin Ka'ab. Selesai. Pendapat yang kedua, yang dimasukkan tukallimuhum ini adalah binatang ini akan mencederakan kita ataupun melukakan kita. Pendapat ini diperkuat dengan qiraat taklimuhum dengan huruf ta yang difathahkan dan huruf kaf yang disukunkan. Diambil dari lafaz al-kalmu, maknanya adalah luka. Qiraat seperti ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Jadi maknanya adalah binatang ni akan memberi tanda kepada kita. Ini kita boleh rujuk dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan tafsir Asy-Syaukani, ada dijelaskan. Dan pendapat ini diperkuat dengan hadis Abu Umamah bahawa Nabi SAW bersabda, takhruju dabatu fatusimun nasa ala kharatimihim. Binatang itu akan keluar dan akan memberikan tanda pada hidung-hidung manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tandanya gimana ya? Ada juga pendapat lain diriwayatkan dari Ibn Abbas bahawa beliau berkata kedua-dua perbuatan itu akan dilakukan oleh binatang ini. Dia akan bercakap dan dia akan mencederakan atau memberikan tanda kepada kita. Kata Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir, dan ini adalah pendapat yang bagus. Tidak ada kontradiksi di antaranya. Persoalan, ulama bincang apakah perkara yang akan dicakapkan, diperkatakan oleh binatang ini. Apa itu? Adapun perkataannya kepada manusia adalah annanasa kanu biayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Suratul Naml ayat 82. Ini adalah qiraat bagi majoriti ahli qiraah Kufah dan sebahagian ahli qiraat. Sebahagian ahli qiraat khususnya di Basrah yang membaca dengan hamzah yang difathahkan, iaitu anna, maknanya adalah, iaitu binatang tersebut memberitahu mereka bahawa manusia sebelumnya tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Itu skrip yang akan dibacakan dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir Asy-Syaukani dicatatkan. Adapun qiraat majoriti penduduk Hijaz, Basrah dan juga Syam, maka mereka gunakan hamzah yang dikasrahkan, iaitu inna, sebagai permulaan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi maknanya mengajak bicara kepada mereka dengan sesuatu yang menjelekkan mereka atau dengan kebatilan segala agama selain daripada Islam. Kata Ibn Jarir dalam tafsir At-Tabari, yang benar dari pendapat tentang hal ini bahawa kedua-dua qiraat itu memiliki makna yang saling berdekatan dan kedua-duanya banyak digunakan di pelbagai negeri Islam. Baik, selesai. Tanda kiamat yang ke-8 bercakap terus melukai manusia, binatang itu nanti ya. Dia kasih tanda di hidung, berarti tanda di hidung itu dilukai guys itu nanti untuk orang kafir ya. Seram juga ya. Yaitu keluarnya binatang daripada bumi. Dan sekarang kita akan terus masuk kepada muka surat 331, iaitu tanda-tanda terakhir hari kiamat yang merupakan bab terakhir sebelum tanda terakhir, pembahasan terakhir kitab kita ini. Saya cuba nak menghabiskan kitab ini pada hari ini insya-Allah. Tanda yang ke-9 muka surat 331, iaitu api yang mengumpulkan manusia. Api yang mengumpulkan manusia. Di antara tanda kiamat lagi ialah keluarnya api besar yang merupakan tanda hari kiamat yang besar dan terakhir, serta merupakan tanda pertama terakhir yang ini, menyatakan ya, kiamat dah pun berlaku. It's kiamat. Begitulah. Kiamat dah kita. Kiamatlah. Api yang mengumpulkan manusia. Yang kedua dibahaskan tempat keluarnya. Banyak riwayat yang menunjukkan bahawa api tersebut akan keluar dari Yaman, iaitu dari jurang Adnin. Dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar, Adnin ni adalah ataupun Eden adalah sebuah kota terkenal di Yaman. Eden, iaitu di sebelah selatan Jazirah Arab. Daerah tersebut terletak di lautan Hadramaut dan sekarang dinamakan Laut Arab. Dalilnya dijelaskan dalam hadis Huzaifah bin Asid ketika menyebutkan tanda-tanda besar kiamat. Di dalamnya ada sabda Nabi, wa akhiru zalika narun takhruju minal yamani tadrudun nasa ila mahsyarihim.
dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman api menghalau dari manusia ke tempat itu, ya? Mereka berkumpul. Hadis dalam Sahih Muslim. Berarti bukan dari langit apinya, itu dari bumi ya. Kalau dari langit kan bisa jadi itu meteor gitu ya. Meteor kan dum gitu, nabrak bumi terus hutan-hutan itu terbakar gitu. Bukan, berarti dari perut bumi bisa jadi itu dari kayak lava-lava atau minyak bumi gitu keluar terus terbakar gitu kan. Bisa jadi tuh ya. Kan banyak minyak juga. Yang lain, hadis yang kedua, wa narun takhruju min qu'rati adnin turahhilun nasa. Dan api yang keluar dari jurang Adnin yang menggiring manusia. Itu tempat keluarnya. Seterusnya kita lihat cara api mengumpulkan manusia. Okay. Ini muka surat 333. Caranya gimana mengumpulkan? Ketika api yang besar tersebut muncul dari Yaman, maka ia akan tersebar di bumi dan akan menghalau manusia ke tempat mereka dikumpulkan. Dan orang-orang yang dihalau itu atau digiring itu terbagi kepada tiga kelompok. Dia berbarislah ramai-ramai. Baik itu kita musim-musim PKPB ini banyak berbaris. Masuk masjid berbaris, masuk mall berbaris, masuk mana-mana berbaris. Latihanlah sebelum dihalau oleh api. So ada baris juga. Pertama, kelompok yang penuh sukacita. Mereka makan, berpakaian dan menaiki kenderaan. Kelompok yang kedua, kelompok yang kadang berjalan, kadang naik kenderaan. Kadang berjalan, kadang naik kenderaan. Dan mereka saling berganti-ganti naik kenderaan. Kalau naik unta, dia akan ganti-ganti naik unta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wasnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'irin. Dua orang atas unta, kemudian tiga orang atas unta. Dan sampai Nabi sebut wa asyratun ala ba'irin, dan 10 orang di atas kenderaan saling berganti-ganti. Ini zaman Nabi sebut unta, zaman kita kereta GMC, macam-macam lah, berganti-ganti. Hal ini berlaku, kata ulama, kerana sedikitnya kenderaan ketika itu. Itu yang kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kelompok yang dihalau oleh api, mereka akan di halau oleh api dari arah belakang dan dari segala penjuru ke tempat mereka dikumpulkan. Barang siapa terlambat, maka dia akan dimakan oleh api. Antara hadis yang menjelaskan berkenaan cara api ini menggiring manusia adalah, pertama, hadis daripada Abu Hurairah. Yuhsyarun nasu ala salasin tara'iqa raghibina wa rahibina wasnani ala ba'irin wa salasatun ala ba'irin wa arba'atun ala ba'irin wa asyratun ala ba'irin wa yahsyuru baqiyatuhum naru taqilu ma'ahum haythu qalu wa tabitu ma'ahum haythu batu wa tusbihu ma'ahum haythu asbahu wa tamsi ma'ahum haythu amsu. Kata Nabi, manusia itu dikumpulkan menjadi tiga kelompok. Kelompok yang bersukaria, kelompok yang merasa takut, dan kelompok di mana dua orang di atas unta, tiga orang di atas unta, empat orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta. Dan selebihnya diiring oleh api. Dan api ini akan selalu bersama mereka ketika mereka berehat, ketika mereka bermalam, waktu pagi ataupun waktu petang. Hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Ruqa, ini apinya. Bab Al-Hashar, dan juga Sahih Muslim, kitab Al-Jannah wa Sifatu Na'imiha. Hadis yang kedua, riwayat Huzaifah bin Asid, beliau mengatakan Abu Dzar berdiri lalu mengatakan, ya bani Ghifarin, qulu wa la takhtalifu, fa inna sadiqal masduq haddatsani anna an-nas yuhsyaruna ala thalathati afwajin fawju rakibina ta'imina kasina. Wahai Banu Ghifar, bersatulah, jangan kamu berselisih, kerana sadiqul masduq telah bersabda kepadaku, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan dalam tiga kumpulan. Satu kelompok berpakaian, diberi makan dan ada kenderaan. Wa fawjun yamshuna wa yas'auna wa fawjun tashabuhumul malaikatu ala wujuhim wa tahshuruhum ilan nari. Satu lagi kelompok berjalan dan berlari, dan satu lagi kelompok wajah-wajah mereka diseret oleh malaikat dan diiring menuju ke arah api. Qala qailun minhum hadhani qad arafnahuma fama balu alladhina yamshuna wa yas'una. Lalu seorang daripada yang mendengar ucapan itu bertanya, dua kelompok ini kami kenal,
bagaimana kelompok orang yang berjalan dan berlari? Baginda pun menjawab, yulkillahul afata ala zahri hatta la yabqa zahrun hatta inna rajula la yakunu lahul hadiqatul mu'jibatu fayu'tiha bisyarifi zatal qatabi fala yaqdiru 'alayha. Baginda menjawab, Allah mengirimkan penyakit yang mematikan pada binatang-binatang tunggangan mereka sehingga mereka tidak ada lagi binatang untuk digunakan. Bahkan seseorang memiliki kebun yang sangat bagus akan sanggup menukarnya dengan unta betina gemuk yang memiliki pelana, akan tetapi orang tersebut takkan mampu juga memilikinya. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan An-Nasa'i. Itu yang ketiga. Yang keempat, bumi tempat berkumpul. Ini muka surat 335. Manusia akan dikumpulkan pada akhir zaman, maka negeri Syam inilah yang merupakan Ardul Mahsyar. Negeri Syam ni Lebanon, Palestin, Syria, Jordan. Sebagaimana dijelaskan dalam pelbagai hadis sahih, di antaranya pertama, Ibnu Umar ketika menjelaskan keluarnya api, di dalamnya diungkapkan, kami bertanya, Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Baginda menjawab, hendaknya kamu berkumpul di Syam. Hadis Syam dalam riwayat Imam Ahmad. Berarti harus ke Palestin kalau akhir zaman. Yang kedua, Imam Ahmad meriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah Al-Bahzi dari ayahnya, Hahuna tuh syarauna, hahuna tuh syarauna, hahuna tuh syarauna salasan, rukbanan wa musyatan wa ala wujuhikum. Di tempat inilah kamu akan dikumpulkan. Di tempat inilah kamu akan dikumpulkan. Di tempat inilah kamu akan dikumpulkan dengan berkenderaan, berjalan dan diseret di atas muka atau wajah kamu. Muka yang diseret malaikat. Kata Ibnu Abi Bakir. Lalu baginda memberikan isyarat ke arah Syam. Kemudian bersabda, di sinilah kamu akan dikumpulkan. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Di Syam ya. Yang ketiga, riwayat At-Tirmizi daripada Bahaz bin Hakim dari ayahnya, dari datuknya, dia bertanya, Ya Rasulullah, kemana engkau akan memerintahkanku? Mana nak pergi nanti ke mana? Ya, baginda menjawab, pergi ke sana. Dan Nabi mengisyaratkan ke arah Syam. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, riwayat Ahmad dan juga Abu Daud daripada Abdullah bin Amru, satakunu hijratun ba'da hijratin yanhazun nasu ila muhajiri Ibrahim la yabqa fil ardi illa shiraru ahliha talfidhuhum arduhum taqdharuhum nafsullahi tahshuruhumun naru ma'al qiradati wal khanaziri tabitu ma'ahum idza batu wa taqilu ma'ahum idza qalu wa ta'kulu man takhallafa. Akan ada hijrah selepas hijrah. Manusia pergi menuju ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Tidak tinggal di bumi kecuali orang-orang yang buruk perangainya. Bumi-bumi tempat mereka berpijak akan melemparkan mereka. Demikian juga zat Allah akan benci kepada mereka. Api akan mengumpulkan mereka bersama kera dan babi. Api akan selalu bersama mereka ketika mereka bermalam atau ketika mereka beristirahat. Dan api itu akan memakan orang-orang yang tinggal. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Ibnu Hajar, diungkapkan dalam tafsir Ibnu Uyainah dari Ibnu Abbas, barang siapa meragukan bahawa mahsyar itu di sini, yakni Syam, maka bacalah permulaan surah Al-Hasyr. Rasulullah ketika itu bersabda kepada mereka, keluarlah kamu. Mereka bertanya, keluar ke mana? Nabi menjawab, keluarlah ke tempat bumi berkumpul. Menjadi sebab dijadikan Syam sebagai tempat berkumpul kerana keamanan dan keimanan pada akhir zaman akan berada di Syam ketika fitnah begitu banyak. Telah diriwayatkan dalam pelbagai hadis sahih yang menjelaskan keutamaan untuk tinggal di Syam. Hadis pertama di antaranya adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda. Beliau kata, Nabi pernah bersabda, Bainama ana na'imun idza ra'aitu 'umudal kitabi uhtumila min tahti ra'si fadhanantu annahu mazhubun bihi fa'atba'atuhu basari fa'umida bihi ila syami ala wa innal iman hina taqa'al fitanu bisyam. Ketika aku sedang tidur, kata Nabi, tiba-tiba saja aku melihat halaman Al-Quran di bawah kepalaku. Lalu aku mengira bahawa ia dibawa pergi. Kemudian mataku terus mengikutinya sehinggalah ia diletakkan di Syam. Ketahuilah, sesungguhnya iman akan berada di Syam ketika banyak terjadinya fitnah. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad.
Hadis yang kedua, At-Tabrani meriwayatkan daripada Abdullah bin Hawalah, dia berkata Rasulullah bersabda, ra'aitu lailata usriya bi umudan abyada ka'annahu liwa'un tahmiluhu al-malaikatu faqultu ma tahmiluna qalu umud al-kitabi umirna an nada'ahu bisyam. Ketika aku diisrakan, aku melihat satu lembaran putih seakan-akan ia adalah bendera yang dibawa oleh malaikat. Lalu aku bertanya, apa yang kamu bawa? Mereka menjawab, lembaran kitab. Kami diperintahkan untuk meletakkannya di Syam. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abdullah bin Hawalah, dia berkata, Nabi bersabda, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannadatan jundun bisyami wa jundun bil yamani wa jundun bil iraq. Qala ibn Hawalah, khir li ya Rasulullah in adraktu zaka qal alayka bisyam fa innahu khiratullah min ardihi yajtabi ilayhi khiratahu min ibadihi fa in abaitum fa alaykum bi yamanikum wasku min udhrikum fa inna Allah azza wa jalla qad tawakkala li bisyami wa ahli. Kegentingan akan menjadikan kamu beberapa pasukan yang bermacam-macam, pasukan di Syam, pasukan di Yaman dan pasukan di Iraq. Yeah. Ibn Hawalah pun bertanya, kalau aku bertemu keadaan ini, apa pilihan aku nak pergi ya Rasulullah? Nabi jawab, hendaklah kamu pergi ke Syam, kerana ia adalah bumi pilihan Allah yang dipilihkan bagi Allah hambanya yang terpilih. Syam. Jika kamu tidak menginginkannya, maka tinggallah di Yaman dan minumlah dari kolam kamu, kerana sesungguhnya Allah telah menyerahkan Syam dan penghuninya kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang keempat, Nabi pernah mendoakan. Syam itu negeri paling aman ya guys ya, di akhir zaman. Sekarang banyak konflik sih ya di sana. Di akhir zaman nanti jadi paling aman, orang-orang beriman juga banyak di sana nanti, Syam ya. Banyak diriwayatkan oleh hadis-hadis Nabi ya, Syam itu, bumi Syam. Pernah mendoakan Syam dengan keberkatan. Dan hal ini kita jumpa dalam sahih daripada Ibnu Umar. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, limpahkan keberkatan Syam untuk Syam, limpahkanlah keberkatan untuk Yaman. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Namun kata tuan kitab, Abu Ubayyah mengingkari bahawa Syam adalah tanah mahsyar. Dia berkata, pendapat yang membataskan tanah mahsyar adalah pendapat yang tidak berdasarkan kepada dalil kitab, as-sunnah dan juga ijma'. Bahkan Al-Quran juga menentangnya. Kata beliau, firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, iaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Surah Ibrahim ayat 48. Maka tanah Syam yang mana yang dimaksudkan oleh Nabi sebab akan diganti dengan bumi yang lain? Kata tuan kitab, ungkapan tersebut dapat dijawab dengan banyaknya dalil yang menunjukkan bahawa tanah mahsyar adalah Syam dan telah dijelaskan dengan panjang lebar. Faktor pendorong beliau mengatakan seperti itu adalah keyakinannya bahawa penghimpunan ini terjadi di akhirat dan bukannya di dunia. Kami akan jelaskan dalam pembahasan berikutnya bahawa mahsyar itu terjadi di dunia sebagaimana dijelaskan dalam nas-nas yang sahih. Mahsyar yang kelima, padang mahsyar. Yang kelima ini yaitu pengumpulan. Itu bagus juga tuh guys ya, kita dengar ceramah Ustaz tentang padang mahsyar itu, ada yang bilang di dunia ya, di bumi ini, negeri Syam ya, bukan di tempat lain, bukan dimensi lain itu ya, padang mahsyar itu di dunia. Dan ini adalah yang terakhir sekali. Pengumpulan yang dimaksudkan dalam pelbagai hadis terjadi di dunia. Yang dimaksud oleh hadis-hadis itu ini bukanlah dikumpulkan setelah hari berbangkit daripada kubur. Al-Qurtubi menyatakan bahawa Al-Hashar maknanya adalah berkumpul, dan hal itu terjadi 4 kali. 2 kali di dunia, 2 kali di akhirat. 2 kali dunia, 2 kali akhirat. Adapun Al-Hashar di dunia, pertama ketika pengusiran Bani Nadir ke Syam. Yang kedua, dikumpulkan manusia sebelum hari kiamat di Syam. Dikumpulkan oleh api yang disebutkan dalam hadis. Api pendapat yang menyatakan bahawa pengumpulan ini terjadi di dunia adalah sesuatu yang disepakati oleh majoriti para ulama, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qurtubi, Ibn Kathir dan juga Ibn Hajar. Sementara sebahagian ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Hulaimi berpendapat bahawa Al-Hashar tidak terjadi di dunia, tapi ia hanya terjadi di akhirat. Seterusnya, Ibn Hajar menyebutkan bahawa sebahagian pensyarah Al-Masabih mengatakan bahawa perhimpunan manusia ini
adalah dari kubur setelah mereka dibangkitkan dengan kubur dengan alasan pertama bahawa al-hasyar ataupun pengumpulan itu bila diucapkan secara mutlak dalam syarak, maka yang dimaksudkan ialah penghimpunan manusia setelah dibangkitkan daripada kubur selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Yang kedua, bahawa pembahagian atau pengelompokan manusia sebagaimana disebutkan dalam riwayat itu tidak jelas menunjukkan ke Syam, kerana orang yang berhijrah itu tidak boleh jadi dengan perasaan berharap atau takut atau dengan perasaan harap-harap cemas. Yang ketiga, bahawa perhimpunan orang-orang yang tersisa dan dihalau oleh api menuju ke arah Syam serta menetap di sana tidak lagi meninggalkannya merupakan perkataan yang tidak dapat dipegang dan tidak dapat menetapkan berkuasanya api di dunia terhadap orang-orang yang celaka tanpa adanya dasar yang dapat dipegang. Yang keempat, bahawa hadis itu saling menafsirkan antara sebahagian terhadap sebahagian yang lain. Tersebut dalam riwayat-riwayat Hasan dari Abu Hurairah, dari riwayat kampung oleh Baihaqi, dari jalan daripada Ali bin Zaid, dari Aus bin Abi Aus, dari Abi Hurairah dengan lafaz salasan ala dawabi wa salasan yansiluna ala aqdamihim wa salasan ala wujuhihim. Kamu akan terbahagi menjadi tiga kelompok, yang seperti binatang melata, ada yang berjalan kaki, dan ada pula yang diseret mukanya. Ada yang kayak binatang melata. Persoalan surat 341, bila akan terjadi? Imam An-Nawawi berkata, para ulama mengatakan perhimpunan ini terjadi pada saat menjelang berakhirnya kehidupan dunia, beberapa detik momen sebelum terjadinya kiamat dan sebelum ditiupkan sangkakala. Berdasarkan sabda Nabi, tahsyuru baqiyatuhumun naru tubitu ma'ahum. Jadi manusia itu berkumpul dulu di Syam sebelum ditiupnya sangkakala sama betul-betul kiamat gitu ya. Di Syam semua nanti kumpul, baru masuk ke padang mahsyar ya. Setelah mati semua kan dibangkitkan dari kubur, terus baru masuk ke padang mahsyar ya, yang di akhirat itu. Taqilu wa tusbihu wa tumsi. Detik-detik sebelum mereka yang kiamat tertinggal malam akan dikumpul, dihalau oleh api. Api itu terus menyertai mereka pada waktu malam, siang, pagi dan juga pada waktu petang. Api. Siapa yang akan dikumpulkan? Surat terakhir 342. Konteks hadis-hadis ini menunjukkan bahawa perhimpunan ini adalah perhimpunan orang-orang yang masih hidup pada masa akhir kehidupan dunia, dari segenap penjuru bumi ke tempat mereka dikumpulkan, iaitu negeri Syam. Semua ini menunjukkan bahawa peristiwa ini terjadi pada akhir zaman, yang mana makan, minum, berkenderaan dilakukan di atas kenderaan, sedangkan orang yang tinggal maka dia akan dibinasakan oleh api. Seandainya peristiwa ini terjadi selepas manusia dibangkitkan dari kubur, iaitu selepas ditiupkan sangkakala pada kali kedua, nescaya sudah tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi binatang yang boleh dijual beli, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada pakaian dan lain-lain lagi. Soalannya, bagaimanakah cara pengumpulan? Adapun pengumpulan manusia di ahad, maka terdapat hadis-hadis yang telah menerangkannya. Antaranya adalah manusia akan dikumpulkan, dihalau oleh api itu sampailah ke tempat bernama Syam. Dengan demikian, maka jelaslah bahawa perhimpunan atau pengumpulan ini terjadi di dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Barang siapa yang berpendapat bertentangan dengan ini, maka dia telah mengesampingkan kebenaran. Wallahu'alam. Maka begitulah, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita berkenaan tanda-tanda kiamat, kecil dan tanda besar, yang mana kita telah pembesiaran begitu lama sekali, sejak daripada tahun yang lepas, kita panggil tahun 2019 BC. BC itu bukan before Christ, before Corona. Tahun 2019 before Corona, sampailah after Corona, dan sampai penyudah anak murid kita pun semua menonton daripada talian saja. Jadi kitab kita dah pun selesai. Kita akan adakan bincangan lagi dengan Pusat Kutipan Zakat, apakah kitab-kitab yang akan kita bahaskan. Okey, habis ini guys ya, minggu depan. Ini waktu sebelum Corona ini guys, sebelum Corona selesai ya, 2019 akhir sampai 2021 kalau nggak salah ya. Oke. Indo-Indo-Indo-Indo-Riek. Itu dia tadi ceramah Ustadz Badri Salahuddin tentang binatang yang bakal keluar dari perut bumi. Dari bumi, bukan dari perut bumi, dari bumi ya. Binatang yang keluar itu belum pasti lagi binatang apa itu. Banyak pendapat yang mengutarakan pendapatnya. Ulama-ulama besar yang mengutarakan pendapatnya. Ada yang bilang binatang melata, ada yang bilang jasasa, ada yang juga bilang manusia tadi ya.
ada yang juga bilang unta ya. Kalau hadisnya Nabi Muhammad bilang unta itu, tapi ada juga yang bilang binatang melata. Tapi binatang itu nanti yang pasti membawa dua benda, yaitu adalah tongkat Nabi Musa satunya, satunya cincin Nabi Sulaiman ya guys ya. Cincin itu untuk menandai orang kafir di hidungnya, terus yang tongkat tadi untuk menandai orang beriman supaya wajahnya bercahaya gitu. Nah kalau binatang itu berarti harus ada tangan binatang itu buat untuk megang benda itu ya. Kalau kita pikir pakai logika ya, berarti bukan ular, ular gak ada tangan berarti kan ya. Aku juga bingung binatang apakah itu. Mungkin kalian ada jawaban sendiri guys, silakan komentar di bawah ya guys ya. So nanti kita tengok lagi ceramah-ceramah Ustaz yang bagus-bagus, yang best-best dari Malaysia. Jadi stay tune terus Indoreact TV. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sayonara, sampai berjumpa lagi.